hadir pada ini mendampingi Wida dengan kita tadi. Saya dari Praksi Kura. Banyak kali pimpinan rombongannya di suara putih. Yang saya penting Ibu Ketua Praksi dapat mencapai 160 itu gugur. Tidak ya. Laki-laki 165. Sehingga yang ikut tes ini hanya lebih 100. Berarti kurang lebih 100 yang gugur. Ya. Nah, itu yang ikut tes tertulis. Kemudian tes tertulis dan dilanjutkan wawancara. Tes tertulis itu meliputi bahasa Inggris, pengetahuan pariwisata dan umum. Kemudian lanjut dengan tes wawancara, kepribadian, komunikasi dan bahasa Inggris, dan itu diakumulasi, dan ternyata yang lolos hanya 28 peserta, 14 laki-laki dan 14 perempuan. Yang peserta kita ini ingin mendapatkan berbagi pengetahuan kepada Bapak. Ini adalah nasi bangsa. Tinggi dan berat badan saja, tetapi otak dan cara dia lucu kan seorang finalis duta wisata Natal luas wilayahnya Balikpapan. Gak lucu kan finalis duta wisata diri ini penting. Modal cantikannya belum tentu memiliki kita menjadi percaya diri. Contohnya saya itu kalau di depan orang banyak suka minder, karena nggak percaya diri. Oh.